macam mana nak buat yang mana customer kita tengah bulan ke hujung bulan ke dia tetap ada. Sebelum ni saya fokus kepada persendirian. Masalahnya adalah kalau kita buka perniagaan retail ni, orang yang datang, customer-customer yang datang adalah paling kuat 5 ke 10 km. Kalau saya pun, saya akan pergi ke bengkel-bengkel berdekatan dengan saya juga. Sebelum ni saya cuba buat marketing secara besar-besaran, letak banner, banting sekeliling. Cuma bila saya buat macam tu, dia ada satu part turun. Masa kita buat marketing besar-besaran, orang ramai datang. Lepas pada tu dia akan mula slow balik. Saya berfikir macam mana nak buat yang mana customer kita tengah bulan ke hujung bulan ke dia tetap ada. Jadi saya nampak apa peluang yang boleh saya buat, mari datang. Mari datang dan mari bantu saya untuk berfikir. Mari hantar coach untuk train kita, dia bantu saya berfikir di luar kotak, yang mana kita pergi kepada corporate company yang banyak motor, yang menyediakan perkhidmatan delivery. Dia buat delivery, kat situ ada motor, dia punya penggunaan lebih tinggi. Jadi kat situ saya tak ada limit pelanggan. Pelanggan kita lebih besar, skop kita lebih besar. Kita boleh buat di Johor, kita boleh buat di paling jauh 50 km jarak dia. Fokus kami kepada perkhidmatan bergerak, yang mana kita pergi servis di tempat klien kita. Klien kita ada lebih kurang dalam contoh klien kita ada lebih kurang dalam 10 kenderaan. So 10 kenderaan tu kalau dia nak hantar ke workshop, memang ambil masa, ambil staff punya masa. Jadi klien tak perlu risau tentang nak kena pergi hantar kereta, kita yang akan ke tempat kita punya klien. Nasihat saya kepada mereka di luar sana, apa yang menjamin masa hadapan kita adalah kita perlu bekerja kuat, kita perlu berimpian besar dan kita kena terus berusaha untuk ke arah kejayaan.